Halo teman-teman, nama saya Aris Satya. Ya, kembali lagi kali ini saya main The Survivalist. Ya, kembali lagi kita berusaha bertahan hidup di pulau terpencil bersama teman-teman kita ini, monyet-monyet yang bakalan membantu saya juga. Nah, sekarang saya mau kembali ke dalam sebuah labirin, ya. Jadi ini saya udah buka semuanya teman-teman. Nah, ini dia pulaunya, saya udah buka satu pulau ini. Terus saya ketemu dua labirin baru. Nah, sebelah sini satu, terus sebelah sini juga ya. Di video sebelumnya kan kita sudah ini kan udah masuk ke sebelah sini. Labirin yang di sini, terus juga udah bikin rumah di sebelah sini. Ya, silahkan kalau yang belum nonton video sebelumnya gitu ya, supaya tahu gitu gimana ceritanya sampai kita di sini. Nah, sekarang saya mau masuk lagi ke dalam labirin dia di sebelah sini teman-teman. Let's go, karena biasanya di dalam labirin itu kan ada barang-barang berharga. Nah, ini dia labirinnya. Aduh, ada babi liar lagi ya. Langsung aja. Masuk. Masuk, masuk. Oke, okay, nice. Mantap. Obsidian Chambers of... Oh. Oke. Okay. Treasure. Ada ini. Ada harta karun katanya di sini. Oh, di mana nih? Di mana? Kemana kita sekarang? Oh. Ini monyet saya punya ini loh. Punya lampu. Punya helm lampu. Emang nggak bisa dinyalakan. Aneh banget dah. Ya. Sini ya. Oh, oke. Terus apa ini? Ada injakan sebelah sini nih. Injak. Oh. Injak lagi. Oh, nah. Oh, mudah banget teka-tekinya. Oh, nih. Terbuka langsung sebelah sana. Kayak gitu aja. Oh, aduh. Ada penjaganya dong. As. Pas, tunggu dulu. Ntar, sebelah sini ada apa nih? Sebelah sini kosong ya. Dia kesini dong. Dia kesini. Hajar. Kriok. Berani-beraninya kamu datang. Saya mau cek di ruangan ini ada apa aja. Tiba-tiba kesini dong dia. Oke, yuk masuk. Itu dia tuh datang teman-temannya. Let's go, hajar. Oke, nice. Terus. Nah, mantap. Ih, oke, hajar lagi. Belum mati tuh. Nah, mantap. Oke, room complete. Udah selesai teman-teman. Ini ternyata nggak terlalu besar ya labirinnya ya. Terus ada monyet juga di sebelah sini. Mantap. Ya, bisa bebaskan dia. Nah, bentar ya monyet ya, saya mau cek dulu nih. Di ruangan ini ada apa aja nih? Ini kalau nggak salah saya bisa tambang nggak ininya ya? Nah, bentar. Nah, pakai ini. Oh ya, bisa dong. Dapatnya apa nih? Batu aja ya. Apa itu? Sama brimstone. Oke. Kita suruh monyet saya aja yang menambang. Ini tukar ya, tukar swap item. Terus ini teach ya, ajarin dia. Ini tolong ditambang batu ini. Nah, itu. Nah, silakan ya. Nah, sementara itu saya kesini dulu. Nah, ini membuka kotak harta karun. Kok ketukar sih? Yalah, ini pentungan saya. Bukan. Nah, ini pentungan saya yang dari tulang. Ketukar sama monyetnya ini. Oke, apa isinya? Nice. Makanan. Oke, mango. Mangga. Nah, terus ini apa nih? Tombak. Mantap. Dapat tombak akhirnya. Ini susah nih bikinnya nih. Saya belum bisa bikin. Oke. Terus ini monyetnya, ya nggak ada lagi ya. Yuk, silahkan kamu keluar monyet. Nah, let's go. Dapat monyet baru. Yuk, ikutin saya. Terus ini pilarnya nggak bisa dihancurkan ya. Ya udah. Nah, tadi monyet saya yang satunya udah selesai kamu nambang ya. Waduh, banyak banget. Banyak banget yang ditambang. Ntar ini ambil juga nih. Mana dia? Oh, sini ya. Mana. Udah kah? Nggak ada lagi. Tidak ada batu lagi katanya. Oke, bagus. Bagus, good job. Ini, silakan ambil lagi pentungannya. Yuk, sekarang kita jalan lagi mungkin. Ini saya masih bisa injak. Bentar. Ya, nggak ada lagi teman-teman. Cuma ini aja ya, ruangannya ya. Tidak ada lagi yang bisa saya tambang atau apa gitu. Lumayan nih. Dapat monyet baru, terus ini saya bisa tugaskan dia untuk inilah ya, untuk ini membantu saya crafting, bikin barang-barang. Bukan, salah, bukan ini aja. Lama dong, ini kayu nih lumayan nih. Yuk, hancurkan dulu kayunya. Nah, lumayan, papan. Kan saya sudah punya ini kan, saya sudah punya 3 monyet, yang satunya untuk menebang, satunya menambang, terus satunya lagi untuk crafting, ya bikin barang-barang gitu. Sekarang saya punya satu lagi, ini nambah jadi 4. Mungkin saya tugaskan dia untuk crafting juga mungkin ya. Supaya lebih cepat kan bikin barang-barang segala macam. Ya, ini nggak bisa diambil kayak ini. Ini kayak ada semacam kain loh di sini. Bagus banget nih kainnya nih. Bisa diambil ya. Kalau bisa lumayan tuh. Dijadikan untuk ini dekorasi di rumah. Oke, labirin ini udah selesai. Let's go. Udah selesai labirinnya, yuk kita pulang dulu. Nah,
Terus rencananya mungkin besok pagi lah ya, ini kan gelap nih, saya mau menyerang markas goblin teman-teman. Jadi seberang rumah saya ada markas goblin. Jadi saya sempat intip sebentar dan di sana ada kotak-kotak ya. Pas banget pagi udah. Baru aja ngomong udah pagi lah ya. Dan ini saya antarkan dulu nih ya, monyet yang baru ini ke rumah. Kita antarkan dulu terus taruh barang-barang juga. Yuk, kita antarkan dulu dia pulang. Nah, ini rumah barumu nih. Silakan, nah itu temanmu tuh. Kamu nanti saya tugaskan juga untuk crafting ya. Nah, dismiss. Ya, silakan kamu keliaran aja dulu. Terus saya mau taruh-taruh. Terus ini makanan ya, taruh ujung sini aja lah. Makanan untuk ini juga untuk mengobati diri ya. Terus kayu tinggalkan sini. Ya, let's go. Let's go teman-teman. Kita jalan lagi. Sekarang menyeberang nih. Di seberang sini ada desa goblin. Oh ya, saya belum makan. Makan dulu. Oh, isi dulu saya. Kemudian yuk. Let's go. Kita jalan. Tusuk. Wih, tusuk. Wah, mantap nih. Mantap. Oh, nah ini dia deh. Goblinnya udah kelihatan. Ini. Hajar. Dia pakai panah dong. Tusuk. Nice. Dua kali hit. Ayo lo. Wih, jangan kabur lo. Yaudah, hajar aja sini. Ini hajar nih. Aduh, stamina saya habis. Tusuk. Mantap. Mantap ini juga. Okay. Nice. Nah, mantap. Makan dulu. Makan kelapa lumayan tadi. Terus mana dia? Mana? Oh, ini dia desanya. Oh, nah kan ada kotak sebelah sana. Terus ini ada kursi juga. Oh, itu ada lagi tuh. Hajar. Oke, sampai sini dong, sampai belakang sini. Yaudah, yuk lanjut. Ada lagi tuh. Ada lagi kotak. Oke. Selesaikan. Dua kali hit aja teman-teman, gila. Kuat banget ini tombak. Untung nggak kena. Awas. Ini ikutan dong babi liarnya. Tosok terus. Okay. Oh, ada lagi nih. Ini besar banget desanya ya, sampai belakang sini dia. Apa ini orang-orang patroli aja mungkin? Oke. Bentar. Kita kesini dulu. Saya parah banget nih. Saya banyak berkurang udah. Ada babi liar lagi. Ngapain? Aduh, dikejar dong sampai sini. Sabar. Ambil. Ambil kotaknya, terus taruh di sebelah sini ya. Okay, drop. Terus ini juga kita ambil, terus taruh di sebelah sini. Nah, tasnya udah mau penuh nih. Yuk, sekarang kita bongkar. Wah, bagus ini kalau mukul ini pakai tongkat aja ya, pakai pentungan aja. Mantap. Dapat banyak makanan. Terus ini hancurkan isinya apa? Keras banget nih teman-teman. Ya. Yang tadi kan dua kali hit aja, ini belum hancur-hancur nih. Wah, kita mungkin pakai pentungan biasa aja kali ya. Bentar. Sayang banget nih kalau saya pakai tombak untuk membuka kotaknya. Udah. Kita pakai pentungan biasa aja. Coba kamu inilah ya. Kamu pakai panah aja dulu ya. Ini. Oke. Nah, yuk buka. Panah kan lama kan? Buka terus. Pukul. Apa isinya? Apa itu? Apa ini? Kamu merasakan kebencian keluar dari sana, dari barang ini. Apa ini? Limsi Orkling Relic. Oh, relic ya. Sama quartz. Oke. Sama quartz juga, teman-teman. Nah, mantap. Yaudah. Ya, kamu pakai panah dulu ya. Mau pakai panah dulu. Terus ini kursinya kita ambil mungkin. jangan ya. Agak jelek soalnya. Ya, nggak apa-apa. Saya bisa bikin kursi juga kan. Tinggalkan aja, nggak apa-apa. Kita jalan lagi. Bentar, saya cek dulu di belakang sini. Ada apa lagi? Ini ada tulang kan, lumayan. Terus ini ada apa ini? Angkang yang membawakan banyak keberuntungan. Ya. Good fortune. Ini bisa dihancurkan kah? Oh, nggak bisa. Bisa. Coba saya cek lagi belakang sini, itu ada pedagang tuh. Tadi kan ada orang lagi kan di sini tadi. Mana dia? Goblin-goblinnya tadi. Nah itu. Oh, dia orc ya. Goblin lagi orc dia. Orc tadi katanya. Awas. Nice. Mantap. Ada satu inti jadi pemanah. Ini juga hajar. Oke. Nah. Tuh. Dia pakai tombak juga teman-teman. Hey. Nah, mantap. Stamina habis. Oke. Nice.
udah selesai. Oh, nggak ada ya di belakang sini ya. Mungkin mereka cuma patroli aja gitu ya. Di belakang sini. Aduh, saya kasihkan lagi dong. Malah kesuap senjatanya. Oke, ya, bentar. Kita makan dulu. Terus ambil ini. Ya. Oke, aduh, aduh. Astaga, malah ada ini. Ya dah, hajar aja lah. Tusuk. Kalau lumayan, daging. Oke. Ambil dulu, ini nggak bisa diambil ya. Oh, udah penuh tas saya. Ini kayaknya nggak perlu dijual, teman-teman ya. Khawatirnya ini kan bakalan berguna gitu mungkin nanti. Saya bawa aja lah. Ada penjual sebelah sini. Ada pedagang. Halo, Pak. Halo, mungkin saya jual pentungan saya aja gitu. Ini berapa nih? Ah, will not buy dia. Wah, dia nggak bakalan beli. Oh, will not buy. Oke. Ini saya nggak tahu nih ya, portun ini gunanya untuk apa? Saya simpan aja nih. Saya punya banyak di gudang itu. Saya simpan aja. Ya, ini kita kasihkan belinya. Kita kasihkan pentungan saya aja. Terus saya mau beli talinya mungkin. Ya, kita beli talinya banyak-banyak. Karena rencananya mau bikin barang-barang. Oke, 600, mungkin 500 lah ya. 2500 lah uang saya. Ya. Beli terus. Oke. Ah ya, 2550 sekarang. Sisa koin saya ya. Oke. Ini saya bisa, ini kayaknya labirin ini ya. Labirin besar gitu, teman-teman ya. Dia ada kuncinya nih. Nah, ini labirin kelawar, bat, labirin babi liar, labirin monyet, terus labirin kucing. Wow, kucing besar, big cat. Oke, udah yuk, kita jalan yuk. Kita jalan. Waduh, tombaknya mau hancur dah. Ya simpan aja. Coba kan pakai pentungan yang lama aja. Mungkin untuk inilah ya, keadaan darurat lah gitu, baru kita pakai. Misalnya mau apa, diserang atau gimana gitu kan rumah saya, baru pakai tombak ini. Soalnya saya belum bisa ini, belum bisa bikin ya tombaknya nih. Belum bisa bikin. Oke, sini. Ya kalian silakan dismiss. Jalan-jalan lah. Ya udah. Udah enggak ada tugas lagi. Terus kita simpan dulu. Nah, ini kan saya punya banyak nih cangkang nih, apa kerang-kerang kayak gini. Emang enggak tahu tuh gunanya untuk apa. Ya simpan aja gitu kan. Siapa tahu nanti berguna dia. Yuk, langsung aja. Sekarang kita bikin ini ya. Saya mau bikin-bikin lagi nih. Saya mau bikin repair bench ya. Nah, taruh di sebelah sini mungkin. Jadi ini saya sudah ini ya. Saya sudah kasih kayak semacam ini apa namanya, lantai gitu ya. Kayak batu-batuan gitu ya. Ini supaya bagus lah ceritanya. Jadi sebelah sini rencananya tempat ini, tempat kerjanya teman-teman. Terus mungkin nanti saya bakal bikin lagi di sebelah sini. Ya, tambah lagi rumahnya. Dan di depan sini adalah halaman saya, halaman rumah saya. Kita bikin kursi juga lah ya. Kita bikin kursi di sini. Ini nggak bisa diputar ya. Ya nggak bisa diputar kursinya. Kayak gimana mutarnya? Kayak gimana caranya memutar itu kursinya? Nggak bisa teman-teman. Nah, nggak apalah. Terus kayak gini aja. Nah ini. Nah, dua kursi. Let's go. Oke. Terus sebelah sini juga kita taruh ini. Grinding stone. Itu gunanya untuk ini. Untuk apa? Mempertajam senjata. Ya. Oh. Oke, yuk sekarang kita bikin dulu, ambil barang-barangnya ini terus sama tali-tali ya. Tali-tali ya, tadi saya nggak ambil kah? Oh ya nih papan juga ya, lupa sama talinya di sebelah sini. Kita punya banyak sudah, tinggal dibikin aja lagi. Nah yuk langsung bikin, silakan bikin monyetnya. Ini yang tukang crafting juga nih. Oke. Terus sebelah sini juga silakan bikin. Oh, dapat blueprint baru saya. Dapat resep baru. Mana dia? Oh, apa ini? Trinket. Oh, apa itu? Trinket tuh dia perlu paku ya. Saya belum tahu nih. Saya belum bisa bikin paku. Dia perlu ini soalnya kan dia perlu metal ingot. Katanya sih metal ingot itu dia di area-area tandus, teman-teman. Kayak area Gunung Merapi. Kayaknya di sebelah sini nih. Nah ini kan ada kayak apa nih, coklat-coklat gitu kan. Rencananya saya mau bikin ini juga. Saya mau bikin kapal supaya bisa berlayar ke pulau yang sebelah sini. Oke, terus ini. Wow. Oh, ini kayak semacam ini juga ya. Untuk upgrade senjata gitu ya. Nah ini saya bisa bikin palu yang ada batu-batunya. Ada batu-batu tajamnya. Keren banget.
Keren banget, keren banget. Terus sebelah sini, wah, apalagi nih? Gila, oh bisa di up ini untuk upgrade juga bisa di sebelah sini. Oh ini senjata-senjatanya ya. Metal club, pentungan dari ini besi, metal. Terus ada pedang dari emas juga, gila. Wah. Pix ini untuk ini memperbaiki ya. Oh, dia kalau mau memperbaiki ini tombak pro metal ingot sama whetstone tadi. Ya, yang sebelah sini berarti pas saja berarti kan. Dua alat baru ini saling berhubungan lah gitu ya. Nah, ini bikin whetstone-nya di sini, terus nanti pakainya di sebelah sini ya. Oke. Keren banget nih ini senjata-senjatanya nih teman-teman. Tombak, pentungan juga, terus sama pedang. Gila. Yaudah, nanti dulu. Bentar. Tadi dia yang pentungan dari batu berapa tuh damage-nya tuh? 15 ya. Kalau yang dari tulang berapa? Nah, dia yang dari tulang berapa dia damage-nya? Mana? 26 ya, 26. Lebih bagus ini dong. Cuma enggak apalah. Ya coba dulu ya, kita coba bikin ini supaya bisa buka resep-resepnya gitu kan. Oke. Pertama-tama ini, silahkan. Nah, tuh bikin. Nah, oke. Spike Club. Terus, apa lagi? Sekarang saya bisa bikin pedang. Nice. Pakai apa itu? Wah, kulit serigala. Wah, pakai kulit serigala dong. Wolf felt dia. Ini saya bisa bikin juga nih. Yang dari pentungan dari tulang ya. Yuk, cobain. Nah, ini saya punya bahan-bahannya. Oke. Let's go. Ini mungkin pentungannya kasihkan ke siapa bagusnya. Mana ini? Mungkin ini ya. Itu tulangnya saya ambil aja. Nah, ini ya. Pentungan dari tulangnya saya ambil. Terus saya mau upgrade juga kan. Terus sama kulit babi liar ya. Saya punya nih. Oke. Kulit babi liar. Nah, silakan bikin. Bikin dulu. Nice. Nah, udah selesai. Terus dapat resep apa lagi kita? Yang dari metal dong sekarang. Cuma saya nggak punya metalnya. Rencananya mau cari sekarang nih. Ayo, ini saya taruh-taruh lah. Kita taruh-taruh dulu, setelah itu berkelana. Kita berkelana. Siapa nih yang kita bawa ya? Mungkin dua monyet lagi lah ya. Bawa dua monyet lagi. Hari ini sudah, ini panah taruh sini aja. Terus kalau mau bikin kapal 8 itu ya. Mana? Ini saya punya nih. Pas banget. Sama nih tali juga. Talinya berapa? Talinya 8 juga. Oke. Terus bikin ini juga kalau nggak salah. Layarnya teman-teman. Nah, ini. Taruh silahkan bikin. Nah, mantap. Bikin dulu. Bikin layarnya saya simpan dulu lah. Kita simpan di sini. Terus ini tali saya bawa ya. Terus ini makanannya ya. Talinya tadi ya perlu berapa? Perlu 8 ya. Udah kita bawa seadanya aja. Yang nggak bikin penuh tasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini 16 ini ya. 16 kayu sama 8 tali ya. Udah cukup. Terus ini layarnya. Ambil. Oke. Sudah. Let's go, ini taruh juga. Bentar, taruh mana ya ini ya? Ini terus ini aja lah. Ini makanan juga bawaannya. Ini aja lah, ini bawahnya aja. Cukup dah. Cukup. Senjata udah bagus. Mungkin bawa tombak satu ya. Ini sini sama ini. Nah, ini. Hampir lupa saya. Pickaxe-nya, hampir lupa. Senjata ini, flimsy pickaxe. Udah cukup. Let's go. Yuk, monyet. Follow. Terus satu lagi, mana monyet saya? Mana dia? Mana? Yang bawa pentungan tadi? Ini. Ayo, silakan. Follow saya. Let's go, kita jalan. Kita bikinnya berarti di sebelah sini, teman-teman ya. Bikin kapalnya ya. Rencananya mau bikin di sebelah sini. Cuma dia nggak terhubung langsung sama lautannya ini. Nah, ini kan dia terhalang di sebelah sini nih. Sungainya ya. Kalau terhubung langsung saya bakalan bikin sini aja gitu kan. Parkir di sini kapalnya terus kita berlayar sampai keluar sini gitu. Cuma sayangnya dia terhalangi di sana. Gak bisa. Ini makanan juga saya punya banyak nih.
Lumayan, lumayan. Waduh, ada babi liar. Nggak usah diajar. Tidak usah diajar. Tidak perlu buang-buang tenaga. Kita fokus aja langsung jalan. Kita fokus jalan. Let's go. Nah, ini nih. Waduh, malam lagi ya. Kita jalannya malam-malam dong. Yuk. Nah, di sini terus bikin layarnya. Oh, bisa langsung di sini. Yaudah, taruh sini. Nah, oke. Bikin kapalnya. Waduh, multi-tool ya. Lupa saya. Lupa. Palunya nggak bawa. Jadi cari dulu lah. Saya bisa bikin juga nih. Bentar, cari rumput dulu lah ya. Baru ingat. Nah, ini nih. Aduh. Nah, ini palunya nih. Alah. Lupa saya, teman-teman. Astaga, kayak gimana mau bikin kapalnya kalau nggak ada ini palunya. Ayo, crab. Oke, let's go. Bikin dulu. Crafting. Bikin kapal kita. Bikin kapal layar. Bikin. Nah, terus ini selnya ya, layarnya ya. Oke. Oh, nice. Terus add. Nah, right. Let's go. Oh, kalau kayak gini belok dia ya. Oke. Let's go, kita jalan. Mantap banget. Ya, sebelah sini ya, terus lagi nih. Tinggal terus ya lagi sampai di sini kita. Oh, new island discovered. Tuh. Pulau baru ditemukan. Let's go. Ah, belok sini. Nah, ini. Ayo parkir pas. Aduh, ada kelawar dong. Pas. Oh, oh, mereka bisa memanah dari ini. Tidak selayar. Tidak kapal. Ajar. Oh, nice. Mantap. Terus ini kapalnya nggak kemana-mana kan? Ya, nggak kemana-mana ya. Kecuali kita naikin, teman-teman. Baru dia jalan dia. Oke. Udah. Sampai di pulau baru. Banyak tulang. Disambut sama tulang lagi. Astaga. Apa ini? Perisai Romawi. Wow. Bisa dijual katanya. Ini juga nih. Apa ini? Prajurit Romawi? Ini juga nih. Ada apa? Deko apa? Kayak coretan-coretan gitu. Sketsa Romawi. Oke. Roman. Terus mana nih? Di mana? Ini kah? Ya, ini kayaknya nih. Bentar. Nah, batunya beda dia. Nah, cobain. Tambang. Hop. Oke. Ini harusnya, ini yang monyet saya ya. Monyet saya soalnya bagus nih kalau menambang. Kalau saya berapa kali gitu menambangnya. Ini ya. Benar. Mana dia? Mana? Metal ingot. Oke. Yuk, monyet, silahkan kamu. Bentar, sebelah sini aman kan? Aduh, apa itu? Ada api di sebelah sini. Aduh, apa ini? Halo? Ya, khawatirnya monyet saya diserang gitu. Labirin. Oke. Oh, menemukan labirin. Terus apa ini? Labirin apa ini? Dia pakai kunci kan? Gambar apa ini? Babi liar ya? Ya. Kuncinya dapatkannya dari tadi kan? Dari toko tadi. Udah. Ini labirin, teman-teman. Labirin besar. Labirin raksasa. Ya, ini kayaknya sebelah sini aman-aman aja. Saya bakalan suruh monyet saya aja nih menambang. Oke. Monyet si Cash ya. Teach. Ini. Tambang. Itu. Swap item. Pakai itu. Nah kan bagus ya menambangnya. Let's go tambang terus. Ya. Sementara itu saya mau jalan-jalan dulu. Kita buka mapnya ya. Silahkan. Bentar. Kayak gini. Kebuka sampai sana. Terus sini lagi. Ada ini ya. Ada batu ya. Banyak banget di sini, teman-teman. Itu serigala. Hajar. Banyak banget. Kabur. Banyak banget serigalanya. Gila. Oke. Hajar. Aduh, stamina saya nggak ada. Bentar. Sabar. Bentungan saya. Nah, ini. Ayo. Hajar. Mana tadi? Monyet saya dihajar kah? Enggak. Mereka nggak ini ya? Nggak menyerang monyet saya ya? Oke. Mungkin kamu pakai pentungan aja kali ya.
pakai panah agak ini ya, kurang efektif. Kurang efektif bertarungnya. Mana tadi serigalanya? Pemain tuh. Nah, ini. Sini. Kita pancing. Let's go. Langsung semuanya dong datang dong. Hajar. Pukul terus. Oke. Dapat tuh dah. Bulunya, kulit serigalanya ya, bulunya. Mantap, Madri banyak saya. Sini dia. Naik level langsung. Nice. Bentar, terus ini apa ini? Ada gambar panah. Cuma nanti dulu lah ya. Nanti dulu kita ke sebelah sini aja dulu ya. Kita buka yang di sebelah sini, baru ke sana. Yuk, coba pakai teropong. Ya enggak, saya melihat ke sebelah sini. Oke. I couldn't see anything. Oh, enggak bisa. Terblokir dia, teman-teman. Pandangannya dari sini. Oh ya, nggak bisa juga. Tidak bisa. Ras keras. Oh, tengkoraknya bintang ini ya. Tengkoraknya dua lagi. Lumayan berbahaya berarti di sini. Kita periksa dulu. Ini ada apa nih? Nah, kan ini kan bisa kan? Oh, lagi-lagi. Bangsa Romawi kayaknya ini, teman-teman. Romawi ini Roman-Roman dia. Ada bangsa Romawi yang terdampar di sini ya. Prajurit lah gitu. Prajurit Romawi. Kita buka dulu mapnya. Ini. Oh, sampai ujung sini. Oh, lumayan besar ini pulaunya. Astaga. Ya, kayaknya sampai di sebelah sini nih. Oh, saya buka sebisa saya aja lah. Ya. Kita buka sebisanya aja. Saya udah dapat ini kan. Saya udah dapat metal ingot juga tuh. Tujuan saya udah dapat. Jadi nggak perlu lagi. Nah, ini. Kita buka-buka dulu mapnya. Oke, nice. Mantap. Geser. Aduh, something in the way. Ya, ini nggak bisa. Ada ini ya. Ada dinding batu ya. Oh ya, ini. Nah, ini banyak banget nih tengkorak-tengkorak. Bangsa Romawi. Orang-orang Romawi kuno. Terdampar di sini mereka. Ini dia masih menambang nih. Yaudah, habiskan ini sebelah sini lah ya. Kita habiskan ini sebelah sini, baru kita jalan lagi ya. Kita ambil dulu. Ambil dulu, kita bawa ke bawah sini sekarang nantinya. Semangat menambangnya. Semangat. Lumayan nih, udah ada berapa sih ya? Udah ada 56. Ya, 56 metal ingot. Oke, sudah. Sudah, kemana lagi kamu? Hah? Mana kamu? Oh yaudah, itulah. Terakhir. Bentar, getter. Ya, kemarin. Nah kan. Ini ada babi liar, mengajar. Astaga. Ambilin dulu. Aduh. Sudah. Nah, yuk. Polo. Oke. Sudah selesai. Ya, sudah cukup. Sudah sini ada masih. Ya, masih ada banyak nih. Cuma nanti aja lah. Nanti aja dulu. Sudah punya banyak saya. Yuk, kita ke bawah sekarang. Kita ke bawah. Bentar, senjatamu. Mana dia? Oh ya, pakai panah aja lah. Ini. Silahkan kamu pakai panah. Saya ambil pickaxe-nya. Bos ini ya. Oh, tadi ada serigala di bawah sini. Ya kan? Tuh. Balik. Jangan lewat sana. balik, lewat sini aja. Kita mutar. Bright Dune namanya. Nama areanya. Ini. Let's go. Oke, bentar lagi sampai. Kita kesini. Nah, itu dia tuh. Tea of Dark Bray. Oh. Are you ready for a challenge? Wow. Apa maksudnya? Astaga. Kesini lo. Pukul terus. Kelawar juga. Hajar kelawarnya. Hajar juga. Astaga, ini. Kau. Yuk. Astaga lagi. Mengganggu banget. Ayo, lagi ya. Udah, aman. Yuk. The Beast Master. Oh. Ambil ini. Oke. Kill 8. Oh, disuruh membunuh 8 ikan. Hah? Terus saya dapatnya ini dia. Resep ya. Tadi saya dapat resep juga tadi. Oh, dapat stick juga saya. Oke, Weak Shield Ward. Oh. Terus mengkill 8 ikan. Kayak gimana cara mengkill ikan? Agak susah soalnya. Apa pakai panah mungkin ya? Kayak enak gitu. Ya. Dia nggak jualan apa-apa lagi ya. Nah, jadi. Dia tinggalnya di sini dong, teman-teman. The Beast Master.
Saya belum bisa beli. Ya, saya harus selesaikan questnya dulu baru bisa beli ini. Oke. Nah, yaudahlah, yuk kita pulang aja. Gak apa-apa. Tempat ini udah terbuka di sebelah sini. Sudah dapat ini juga, udah dapat metal. Itu yang saya perlukan, metal ingot. Metal ingot. Let's go, kita pulang. Ini gelap banget dah. Malam soalnya. Yuk. Kita pulang. Ya lupa bawa obor juga tadi. Apa ini? Oh, saya kira map tadi, teman-teman. Oh, gambar ya. Gambar. Ini ada gambar ini loh, ada monyet pakai topi Romawi ya, bangsa Romawi, terus ada orang tengah-tengahnya. Oh, berarti mereka juga dulunya kayak gitu ya, kayak saya juga gitu. Mereka sampai di tempat ini, terus mereka ini bersahabat dengan monyet juga. Nah, ini kan. Nah, monyet-monyetnya jadi prajurit dia. Sama kayak saya juga nih. Ini pasukan saya nih. Pasukan monyet. Nah, let's go. Teman-teman kita juga nih. Teman bertahan hidup. Home sweet home. Lumayan. Mantap banget. Yaudah, ini kalian silahkan dismiss. Nah, jalan-jalan aja udah. Udah selesai tugas kita. Sekarang kita bikin-bikin nih. Kita kembali bikin-bikin. Nah, ini kan. Oh, terbuka dong. Oh, ini yang tadi ya. Bom ya. Hadiahnya tadi. Great. Oh, bisa untuk membuka ini. Goa. Oke. Terus ini metalnya. Ya, silahkan bikin. Hah? Bikin paku. Terus ini saya mau taruh-taruh dulu nih ya. Banyak banget soalnya ini. Banyak banget. Oh ya, udah kah? Nggak bisa ambil kan? Tas saya penuh. Oke, pakunya udah dapat. Terus terbuka apa? Resep apa? Metal sheet ya. Sama gold. Waduh, paku yang dari emas dong. Gila. Mewah banget dah. Pakai paku yang dari emas. Saya mau membuka ini. Saya mau bikin ini. Nah ini. Terbuka juga di sebelah sini, teman-teman. Oh, saya bisa bikin teleport. Teleporter. Wah. Sama ini ya. Kapal lagi ya. Kapal yang lebih besar lagi nih. Dan lebih cepat ya. Fast. Oke, bentar. Ini caranya perlu itu dia. Nah ini saya punya banyak nih. Taruh aja di sini. Terus ini simpan. Kulit hewannya simpan juga. Sama ini juga ya. Stick juga nih. Bagus banget. Dapat stick kita. Silahkan bikin. Kayak bisa dapat engsel ya. Dia bisa bikin ini kan. Bisa bikin gudang yang lebih besar lagi kita. Belum ya? Di mana dapatkan apa ini ya? Metal prem. Ini untuk ini saya udah bisa bikin ini, bisa bikin pentungan dari besi, ya. Oh, yang engsel itu dapatnya dari mana? Harusnya dari sini juga kan? Apa ke bawah sini mungkin dia? Nah, untuk membuka, bentar ya. Udah, coba kita bikin lagi lah. Kita bikin metal prem. Yuk. Apa itu? Gunanya untuk apa metal prem? Nice. Terus gold prem. Wah. Bukan di sini kah? Saya bisa dapat engselnya. Dapat ini ya, emas sekarang. Saya nggak perlu. Saya nggak perlu itu. Saya cari engsel. Di mana? Gold saya nggak bisa bikin saya. Terus crafting mulu nih sampai mendapatkan engsel. Cuma ini agak lama kayaknya ya. Banyak banget soalnya belum terbuka ini ya. Nanti aja lah ya. Mungkin di video selanjutnya saya bakalan udah menemukan caranya untuk mendapatkan engsel. Curiganya bisa di sini juga kan. Karena masih ada ini kan. Masih ada yang terkunci ini. Nah, sebelah sini juga ada yang terkunci. Coba bikin ini. Decorative wall hanging. Ini ya. Dekorasi ya. Apa itu? Dekorasi untuk dinding. Cobain. Apa itu gunanya? Coba kita ya. Kita crafting dulu. Mana tali saya, taruh sini. Oke, kita bikin. Nah, itu silakan. Terus ini dia kurang apa? Kurang kayu. Salah mas saya taruh. Nah, ini. Kayu juga. Kursinya ini. Taruh dulu. Ya, sama 4 stick ya. Ini udah dapat. Nah, apa ini? Apa itu? Gambar monyet. Lumayan lah. Dekorasi rumah.
Terus terbukanya apa? Oh bukan ya, ini tropi dia. Oh tropi. Berarti emang terbukanya di sini teman-teman ya. Dapatkan engselnya di sini. Cuma nggak tahu yang di sebelah mana. Bisa di sebelah sini, bisa juga di sebelah sini atau di sebelah sini. Kalau bisa juga di sebelah sini nih. Mak kalau di sebelah sini harus ada gold dong, yang dari emas. Di mana mendapatkan gold? Tadi baru dapat ini loh, baru dapat metal. Sekarang disuruh mencari emas kita. Astaga, astaga. Repot banget dah. Ini kamu bikin aja lah, bikin stick aja dulu. Untuk ini untuk kursi. Dekorasi rumah. Terus tadi saya punya obor kalau nggak salah. Penerangan juga. Mana obor saya? Oh ini. Nah, taruh mungkin di sebelah ya, di ujung sini ya. Di sebelah sini agak gelap nih. Nah, nggak saya add tuh nggak bisa. Dari luar kah? Tambahnya? Ini nggak bisa. Biasanya tulisan add-nya loh teman-teman. Nah ini kan ada kan add gitu. Ini nggak ada ya. Nggak bisa berarti. Apa di sini? Add. Bukan. Dinyalakan dulu. Kita nyalakan dulu, baru taruh. Nah, oh lumayan kan? penerangan. Ya udah, yuk lanjut lagi. Bikin dulu. Nah, ya sudah cukup. Silahkan crafting. Kursi baru, kursi santai. Nah, let's go. Terus itu juga. Terus saya bisa taruh ini ya. Nah, taruh ini, taruh apa? Taruh buahnya di meja. Oke, duduk. Nah, mantap banget dah. Oke, teman-teman, sepertinya itu aja untuk video kali ini. Jadi tadi kita sudah berpetualang ke dalam ini, apa, labirin ya, vault namanya ya, ke dalam vault. Terus ke sini juga tadi, menyerang markas orc dan juga ke seberang sini, berlayar kita. Berlayar untuk mencari metal. Udah dapat metalnya. Sekarang saya bisa bikin-bikin yang di sebelah sini. Saya bisa membuka resep-resepnya. Saya mau bikin-bikin lagi nih. Jadi nanti di video selanjutnya bisa dibilang udah terbuka lah ya sebagian gitu. Kecuali yang sebelah sini nih. Agak susah nih. Saya disuruh mencari emas soalnya. Astaga, di mana lagi dapat emas itu? Repot banget cari emas. Baru dapat metal loh padahal. Aduh. Oke ya teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.